Seri Pahang FC mengekalkan rentak kemenangan selepas menewaskan Kedah Darul Aman 2-0 di Stadium Darul Makmur pada 1 Ogos yang lalu. Dua gol daripada Steven Rodriguez, masing-masing satu pada separuh masa, memastikan skuad Tok Gajah mengutip 3 mata di halaman sendiri. Namun pada perlawanan itu, pelawat lebih bersedia apabila melancarkan serangan awal menerusi Ronald Ngah. Tetapi tandukan pemain import KDA itu sedikit melepasi palang tuan rumah ketika penjaga gol tuan rumah Mamadou Samasa sudah tertewas seawal minit kedua perlawanan. Sebaliknya, Rodriguez menjarikan gol kedua buat skuad Tok Gajah yang juga kedua peribadi untuk terus memberi tekanan kepada lawan pada minit ke-67. Pada minit ke-79, tuan rumah hampir menambah gol ketiga, tetapi bola sepakan Kevin Ingresso terkena tiang gol sebelah kanan KDA. Dua kemenangan terhadap pasukan yang berada pada kedudukan yang lebih baik ini diharap dapat memberikan semangat selain dapat menarik semula penyokong ke stadium bagi memberikan sokongan kepada pasukan Tok Gajah.